Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara logout atau keluar dari Discord, guys. Misalnya kalian punya akun Discord dan kalian login ke Discord dan kalian ingin keluar atau logout dan kalian bingung bagaimana cara logoutnya. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Setelah itu kalian buka Discord kalian. Kita buka Discord. Dan di sini kalian bisa lihat Ko Tutorial itu udah join ya dan udah login. Dan di sini akunnya Ko Tutorial itu kotutor01. Dan di sini Ko Tutorial mau keluar dari akun ini. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian misalnya tampilan kalian, bentar kita ulangi dari awal. Misalnya tampilan kalian itu pertama kayak gini. Tampilan pertama kayak gini. Kalian scroll ke kanan, kalian scroll kanan. Jadi bukan scroll sih, swipe ke kanan. Kita swipein ke kanan gini. Kan nanti tuh akan muncul di bagian bawah sini tuh 5 ikon tuh. Kalian pilih yang bagian pojok kanan bawah yang ikon ini. Ini namanya ikon profil. Nah, tampilannya kan akan seperti ini profil kita. Untuk logout tuh gampang banget. Biasanya kan kalau logout kan kita biasanya scroll ke bawah cari logout itu, bukan guys, itu salah. Cara logout, kalian lihat di bagian kanan sini, pojok kanan atas itu ada tandanya pintu keluar atau exit. Kalian tinggal pencet. Tuh, langsung muncul logout. Nah, kayak gitu guys, cara logout di Discord guys. Kalian langsung pilih logout. Udah, tuh. Welcome to Discord. Udah, kita udah berhasil logout dari Discord kita guys, atau akun Discord kita. Nah, gampang banget bukan? Soalnya Ko Tutorial tuh sebelumnya juga mau logout tapi cari scroll ke bawah itu nggak berhasil. Dan ternyata logo atau tombol logoutnya ada di atas. Nah, kayak gitu guys, cara logout di Discord. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jika kalian ada ingin request atau ingin tanya-tanya tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video, bye-bye.